Digital sepenuhnya dah semakin dekat dan anak-anak kita akan melaluinya, dan di sini kita akan berkongsi mengenai topik perbincangan bersama dengan Dr. Wagih Syukri Hassan, merupakan Ketua Penolong Pengarah Pelantar Pembelajaran Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang. Selamat datang. Okey Doktor, mungkin terlebih dahulu kita nak bercakap mengenai ledakan teknologi, iaitu Google Classroom. Sesuatu yang lain ya. Kalau pemahaman saya, kalau Google Classroom ni Google saja dapat maklumat, dan yang istimewanya komunikasi antara pelajar dan juga guru bukan di depan mata tapi melalui aplikasi alam maya sahaja. Dan yang paling penting, dia macam save kertas, dah tak ada kertas dah lepas ni, semuanya dekat tablet atau kita punya gadget lah. Mungkin Dr. boleh kongsikan. Terima kasih. Google Classroom merupakan pelantar pembelajaran dalam talian, dan ia merupakan satu servis di bawah Google Classroom for Education. Dan dari pihak kementerian telah pun menjalankan penyelidikan sebelum memilih Google Classroom sebagai pelantar pembelajaran KPM. Kami telah menetapkan bahawa Google Classroom itu mestilah berkualiti dan berstandard antarabangsa. Jadi pemilihan itu berdasarkan standard-standard yang tertentu seperti ISTE, International Standards for Technology in Education. Nombor dua, kriteria kedua, kami telah memilih Google Classroom kerana ia mesra pengguna dan mudah digunakan. Saya rasa itu sangat penting. Ya, betul. Dan ketiga, ia mesti mirip ciri-ciri yang membolehkan guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Dan Google Classroom juga merupakan satu servis di mana servis-servis Google lain juga boleh digunapakai oleh guru untuk menjalankan PDPC, pengajaran perbendaharaan di kelas. Dan servis seperti Google Drive, Google Form, jadi macam tuan kata yang menjimatkan kertas itu, guru tak payah lagi buat salinan untuk bagi murid. Jadi dia boleh, rather than fotokopi kertas kerja tu, dia boleh buat melalui Google Classroom. Dan terakhirnya, Google Classroom dipilih kerana dia boleh digunapakai sepanjang masa. That means dia reliable dan boleh dipercayai. They always up all the time. Jadi itulah mengapa Google Classroom telah dipilih oleh KPM sebagai pelantar pembelajaran. Sangat menarik. Dan bilakah ianya akan mula dilaksanakan di sekolah? Google Classroom akan dilaksanakan pada 1 hari bulan Julai 2019. Dan kami juga mempelawa guru mengambil peluang dan inisiatif untuk mempelajari apakah itu Google Classroom. Jadi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga menyediakan latihan dalam talian, online training, yang guru boleh pergi sendiri dan belajar sendiri pada benda-benda masa dan bila dia orang berminat untuk belajar sendiri. Dan latihan ini juga merangkumi semua-semua servis yang boleh digunakan oleh guru semasa menjalankan Google Classroom. Sebenarnya kalau untuk Google Classroom ni, dalam pemahaman saya, kalau untuk pelajar peringkat bawahan, skor rendah, saya rasa mungkin mereka rasa macam macam perlu ke benda ni, sebab yalah, kita rasa macam diri kita ni macam susahlah mungkinlah kan. Bagi pandangan doktor pula, bagaimana, siapakah mungkin yang bakal untuk menggunakan Google Classroom ni? Memang tertumpu pada pelajar sekolah menengah ke, ataupun bagaimana pihak KPM sendiri, bagaimana sasarannya lah? Soalan yang bagus. Google Classroom ni sebenarnya boleh digunakan dari peringkat sekolah rendah hingga ke institusi-institusi pendidikan. Jadi dia berkebolehan untuk berfokus kepada jenis pembelajaran dan pembelajaran yang yang tertentu dan sesuai untuk peringkat itu. Katakanlah macam di sekolah rendah, murid boleh pakai Kahoot atau quiz, di mana murid boleh pakai smartphone tu untuk belajar dan answer the question menggunakan telefon pintar. Lepas tu dia ada timer, jadi macam gamification pula. Jadi macam game. So di peringkat rendah tu ada
pelbagai cara yang guru boleh gunakannya. Itu dia sesuatu yang menarik. Dan kita nak tahu juga, bolehkah Google Classroom ni diakses melalui pelbagai peranti ke atau bagaimana? Ya, betul. Google Classroom ini boleh digunapakai melalui komputer riba, telefon pintar, tablet dan apa-apa peranti yang menggunakan web browser. Jadi jika tuan atau puan mahu juga, boleh muat turun aplikasi itu daripada store-store yang yang berkenaan, ya, betul. Dan boleh install. Boleh install lah sebenarnya. Dan lepas ni kalau ibu bapa dekat luar sana tu, jangan duk risau lah. Beli telefon pintar ni bukan saja untuk anak-anak kita ni bermain game dan sebagainya. Boleh jadikan untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau boleh itu kita install ni untuk kita nak belajar Google Classroom ni. Okey, doktor, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti Nurul dan juga saya ada lagi soalan yang akan ditanya kepada doktor. Jadi untuk waktu ni anda jangan ke mana-mana. Nanti kan. Ya, kembali lagi pastinya di Night 11. Dan sebelum berehat tadi, kita bersama dengan tetamu kita, Dr. Wagih Syukri Hassan, Ketua Penolong Pengarah Pelantar Pembelajaran Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan KPM, yang berkongsi tentang perkara baru bagi kita. Mungkin hari ini baru kita tahu tentang adanya Google Classroom ni, Nurul. Ya, betul. Baguslah kan, sebab macam sekarang, macam saya lah, saya dah besar kan, guna macam transfer apa semua, gambar ke video, Google Drive. Tapi sekarang ni pelajar pun boleh menggunakan aplikasi itu untuk bersama dengan tenaga-tenaga pengajar. Betul. Okey, doktor, sebenarnya kita nak tahu juga mengenai kelebihan Google Classroom ni kan. Apakah kelebihan Google Classroom ini? Mungkin doktor boleh kongsikan. Jadi aplikasi Google Classroom atau servis Google Classroom ini berintegrasi dengan servis-servis Google lain seperti mana yang tuan cakap. Bagi guru dan murid, guru sekarang boleh mendapatkan sumber-sumber digital lain yang boleh dikongsi bersama dengan murid-murid. Dan murid juga boleh mendapatkan apa sumber-sumber lain juga untuk menjawab soalan-soalan yang guru, bila guru beli, memberi tugasan dan aktiviti kepada mereka. Jadi ia menjimatkan masa sebenarnya untuk guru-guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran di kelas. Jadi sekiranya guru ingin menggunakan Google Classroom sebagai tuition pun boleh. Rather than datang ke sekolah hari Sabtu ke, dia boleh buat Google Classroom dan murid boleh buat semasa dia ada masa lapang. Jadi ada pelbagai apa cara yang murid boleh memasuki aplikasi dan membuat aktiviti-aktiviti dan tugasan yang diberi oleh guru. Keduanya juga, Google Classroom boleh menghubungkan guru dan murid secara digital. Jadi di dalam satu fitur Google Classroom tu, dia ada satu stream macam Facebook stream. Jadi semua tugasan cikgu boleh listkan di stream tersebut, dan murid boleh menjawab apa-apa kemusykilan atau soalan dalam Google Classroom juga. Jadi ia membina satu persekitaran kolaboratif di antara guru dan murid, dan juga guru dengan guru lain. Pasal dia boleh berkongsi maklumat, lesson plan dan apa-apa lagi sumber yang mereka ingin kongsikan. Itu dia. Orang jangan kata fikirkan dalam zaman teknologi ni kita hanya fokus pendidikan, orang kata tanpa ada komunikasi. Sebenarnya berbeza. Cara komunikasi itu dah lebih advance. Ya, sebab kita kena ikut juga peredaran zaman kan. Dan doktor, tadi doktor ada katakan bahawa Google Classroom ni sebenarnya dilaksanakan pada 1 Julai 2019. Kalau ikutkan minggu date hari ini, minggu depan saja ni. Jadi macam mana diorang, sama ada pendidik ke pelajar ke, respon diorang bagaimana? Diorang tak sabar ke? Dah bersedia ke atau bagaimana? Jadi setakat ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan satu kenyataan media tentang pelaksanaan Google Classroom. Dan setakat pagi ini kita mendapat apa feedback yang positif daripada guru. Ada ramai yang berminat untuk mempelajari Google Classroom. Mereka sebenarnya sebelum kita melaksanakan Google Classroom ini, saya telah pergi ke grup-grup online dekat internet
Tadi saya telah menjumpai satu grup Telegram di mana lebih 2,000 guru telah menggunakan Google Classroom ini untuk pengajaran dan pembelajaran. Jadi ramai guru yang sebenarnya sedia tahu, tapi saya ingin memohonlah guru-guru yang tidak mengetahui Google Classroom untuk bertanya dan berminat dan mengambil peluanglah untuk belajar. Itu dia. Dan kita nak tahu juga mengenai respon ini, bagaimana latihan yang diterima oleh para guru untuk persediaan menghadapi Google Classroom ini. Sebelum ini sebenarnya latihan yang yang dijalankan oleh guru-guru yang 2,000 yang tadi itu adalah secara sukarela. Okey. Volunteer groups and grup ini dipanggil Google Education Groups. Dan mereka inilah yang di seluruh negara yang menjalankan latihan untuk guru-guru lain. Bagi kami, mod utama adalah latihan dalam talian. Jadi kami mengharap juga sukarelawan ini akan membantu kementerian untuk mewawarkan dan menolong kementerian untuk buat latihan secara di sekolah. So lebih ramai guru yang akan minat menggunakan Google Classroom. Dan kita harapkan juga bahawa mungkin ada guru-guru muda dekat luar sana, golongan-golongan belia boleh membantulah kan. Mungkin cikgu-cikgu senior yang ada sekarang ni mungkin mengatakan bahawa aplikasi ini, kemudahan ini terlalu kompleks bagi mereka. Yeah, mereka rasa macam alamak susah je, baik dengan buku kertas macam dulu kan. Yalah, mungkin dia tidak sedar tentang peredaran zaman kan sekarang ini kan. Jadi anda warga pendidik yang muda harus kita menyokong usaha daripada pihak KPM ini sendiri. Jadi ada bagi berkenaan seminit ni mungkin boleh nak tanya juga. Dah Fad dah kata guru-guru dah fikir mungkin agak susah. Tapi sebenarnya susah ke aplikasi ni untuk guru menguasai? Persoalannya akan dijawab. Seperti mana yang saya kata pada mulanya, satu daripada kriterianya lah mudah digunakan dan senang digunakan. Jadi reka bentuk Google Classroom itu memang jika guru atau pendidik masuk, dia very simple, senang bila dia tidak ada widget-widget kompleks atau butang-butang kompleks yang mengelirukan. Jadi ciri-cirinya mirip apa yang guru buat di kelas. Jadi apa yang dia fikir, itulah dalam interfasa Google Classroom. User friendly, mesra pengguna. Itu yang pentingnya. Dan nampaknya banyak ilmu perkongsian kita kongsi hari ini mengenai Google Classroom, sesuatu yang baru sebenarnya. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Wagi Syukri Hassan, merupakan Ketua Penolong Pengarah Pelantar Pembelajaran Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.